Mohon Zaman, Dato' Ong Kim Si dan juga Lokman Shamsuddin dan Mrs. Penny. Peraduan Mana Bola BH bermula esok 30 September memberi peluang kepada pembaca bertuah untuk memenangi wang tunai RM1,000 dan telefon pintar setiap minggu. Menerusi peraduan itu, pembaca perlu mengumpul 6 keratan gambar aksi perlawanan bola sepak yang disiarkan dalam akhbar berita harian dari Isnin hingga Sabtu setiap minggu dan meneka kedudukan bola dalam gambar berkenaan. Pembaca perlu menggunakan borang yang disiarkan dalam akhbar BH Ahad untuk menghantar penyertaan, dan pembaca yang meneka kedudukan bola paling tepat berpeluang memenangi hadiah mingguan wang tunai RM1,000 dan telefon pintar. Pengarang kumpulan BH Khaidi A. Majid berkata peraduan itu adalah kesinambungan daripada program sama yang pernah dianjurkan BH satu ketika dahulu. Katanya peraduan yang mendapat kerjasama syarikat Landas Offshore Sendirian Berhad itu dihidupkan semula dengan nama baru Mana Bola BH, bertujuan menambah minat orang ramai terhadap bola sepak sekaligus meningkatkan mutu sukan berkenaan di negara ini. Program kami ini, Mana Bola PH ini, adalah kesinambungan kepada zaman-zaman saya muda dulu. Datuk, masa dulu ada dalam akhbar, ada pertandingan teka bola, kat Mana Bola tu. So, kena kumpul akhbar hari-hari, dapat gambar macam ni. So, kita teka Mana Bola tu. Siapa dapat tekaan yang tepat, dia menang hadiah. Ha, ini untuk ibu bapa lah, bukan adik-adik ni. So, dengan harapan kita sama-sama menjayakan bola sepak di negara ini juga. Ya. Saya juga mengambil kesempatan menerusi kontes macam ni untuk mengajak ibu-ibu bapa menjadi rakan BH. Ya, pada borang penyertaan tu akan ada QR code dan borang untuk mendaftar sebagai rakan BH. Rakan BH ni bukan bola sepak saja. Berita Harian ni kuat dalam bidang pendidikan juga. Kita mengadakan seminar UPSR, PT3 dan SPM di seluruh negara. Dan ini dah banyak tahun kita buat dah, dan terbukti berjaya melahirkan pelajar cemerlang. Menerusi bola sepak ni, Berita Harian inginkan memajukan bidang pendidikan juga. Pastikan yang adik-adik ini selain pada main bola sepak juga menjadi pelajar cemerlang, insyaAllah. Beliau berucap pada majlis pelancaran peraduan Mana Bola BH di Balai Berita pada Ahad 29 September. Turut hadir Pengurus Besar Pengiklanan The New Straits Times Press Malaysia Berhad NSTP Ginny Leong, pengarang eksekutif komersial dan ehwal semasa BH Dato' Ahmad Zaini Kamaruzaman, jurulatih skuad bawah 23 tahun negara Dato' Ong Kim Swee dan pemain skuad bawah 19 tahun negara Lukman Hakim Shamsuddin. Terdahulu, majlis yang dikendalikan hos Kapsul Kesihatan dan Kecergasan Terbaharu BH Fit.co Loco bermula dengan sesi senaman oleh Lollipops Fitness. Ia disusuli perlawanan futsal persahabatan antara pasukan NSTP menentang pasukan dianggotai selebriti terkenal seperti Aiman Tino, Haris Anwar, Adam Lee, Ryan Didat, Hidan Muhammad, Ashraf dan Apit Projector Band yang mewakili Mana Bola BH. Empat pasukan bawah 12 tahun turut menyertai perlawanan futsal persahabatan itu, iaitu pasukan Sekolah Kebangsaan SK Kampung Tungku, SK Pucung Utama 2, SK Petaling 2 dan Kelab Bola Sepak RR Kugas FC yang ditubuhkan pelakon terkenal Rita Rudaini. Tiba masanya untuk kita bersantap makan. Makan.